Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Kuskom Tu Iwan Benedict, rakan-rakan menteri yang hadir, ini tengok betapa pentingnya penjaja peniaga kecil. Ramai menteri turut hadir di sini. Kemudian di mana-mana menteri Ramanan dan rakan-rakan lain KSU yang lebih, maknanya yang pegawai tertinggi negara, Ketua Siusan Negara Tan Sri Samsul Azri pun hadir. Timbalan Ketua Menteri Tun Muhammad, Exco, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan, Datuk Zainal dan seluruh panlima-panlima penjaja yang hadir. Oh, hidup Presiden ya. Presiden keadilan ke Presiden? Terima kasih. Saya tambah gembira ini. Tahun lalu kita di Penampang, di Sabah. Tapi yang ini di Seberang Jaya, Matampau. Saya menjaga rasa macam tuan rumah pada hari ini. Jadi Dato' Iwan bisik, kalau tuan rumah takkan tak bagi tambah peruntukan. Jadi untuk hari penjaja dan peniaga kecil, memang peruntukan diberikan melalui peruntukan sedia ada kementerian. Keduanya seperti mana yang disebut oleh Dato' Iwan Benedict, dari 20 juta yang diperuntukkan, 1 juta diberi kepada persatuan untuk perjalanan kegiatan mereka. Tapi tidak ada peruntukan khas untuk hari penjaja kerana sebelum ini belum ada dasar penjaja peniaga kecil. Jadi terima kasih kepada KSU Khairul Azmi kerana sekarang mempersiapkan kerangka dasar penjaja peniaga kecil yang akan kita luncurkan. Maknanya untuk tahun depan harus ada peruntukan khas untuk hari penjaja dan peniaga kecil. Untuk tahun ini katanya sedikit saja kekurangan lagi, maka saya tambah RM250,000 untuk hari majlis hari ini. Kerana menteri sebut pada saya, dia kata cukup, cuma kurang sikit saja. Kalau dia kata tak cukup tadi, 50 juta pun saya lulus. Baik. Pertama saya nak jelaskan mengapa dasar kerajaan, dasar madani ini menekankan soal rakyat di peringkat bawah. Dan kalau saudara-saudari lihat seluruh dasarnya, penyasaran subsidi 85% tak dikenakan, mana tak ditarik subsidi. Dalam ucapan-ucapan kan di parlimen, kita tarik subsidi, tarik hanya untuk 15% yang tertinggi. Itu pun kita nak kaji lagi. Jangan beban pula. 15 kalau pendapatan dia 13,000 katanya rendah, kita tingkatkan lagi. Jadi sepatutnya orang politik, dia patut bela 85% ni penjaja, peniaga, petani, nelayan. Ini di parlimen dia berucap pertahankan golongan kaya dan maha kaya. Bila masuk kampung, kami pembela Melayu kampung. Tak betul. Tapi bila bercakap di parlimen, kami pembela golongan kaya. Saudara, kita tak tambah cukai kalau dari segi penyasaran subsidi. Kita hanya tarik subsidi. Apa dia subsidi? Bantuan. Bantuan untuk rakyat susah. Apa dia subsidi? Macam sedekah. Kita tarik sedekah. Dia bayar harga pasaran. Dulu kita buat elektrik. Elektrik yang di dewan ni siapa pun tak bayar. Tak naik peningkatan. Kerana subsidi tak ditarik balik. Yang ditarik balik untuk golongan atas. Berapa
aircon di rumah 7, fan 6. Bayarlah sikit. Bukan bayar cukai tambahan. Bayar ikut kadar pasaran. Yang kita tarik tu subsidi. Subsidi mana-mana negara ini sepatutnya untuk rakyat susah atau kelas menengah. Tapi yang didengar di bawah lain. Sebab tu saya nak peniaga kecil dengan penjaja, tolong jelaskan. Dasar ini dasar bantu rakyat. Dari mana nak dapat wang? Kalau negara ini orang kaya apa kita bayar? Ada yang pendapatannya 1 juta sebulan. 1 juta ringgit sebulan. Subsidi elektrik bagi. Subsidi minyak bagi. Munasabah. Tak munasabah. Tak masuk akal. Diteruskan. Jadi saya ini yang saya lakukan. Bila kita tarik subsidi daripada dia, barulah kita bantu penjaja dan peniaga ini. Datuk Zainal kata, okey bantu. Dari mana saya nak dapat wang? Dari jimatkan belanja negara. Jimat dari mana? Orang kaya, janganlah bagi sedekah. Subsidi, bagilah orang susah. Jadi, saya nak sudah faham hal ini. Begitu juga bila kita bincang penjelasan subsidi baru-baru di bijak RON 95. Kita tak naik bagi rakyat. 85% B40, M40, malah T20 pun jadi tinggal 15 di atas. Itu pun kita kaji, kita bimbang. Takut bila dikenakan, orang tu mungkin gaji 13,000 pendapatan, anak 5, 2 di universiti, mungkin terbeban. Itu sedang dikaji oleh kita supaya bila kita tarik subsidi, jangan menyusahkan. Wah, tapi saya tengok di media sosial, parti-parti pembangkang riuh rendah bercakap, ini tak adil. Nak adil bagaimana kepada rakyat? Kalau orang yang dapat pendapatan 100 ribu sebulan, 100 ribu ringgit sebulan pun kita bagi subsidi. Jadi tolong faham yang ini, saudara. Ya. Baik, itu soal cukai. Ada ahli parlemen, termasuk ahli parlemen di sini, yang kata, ini kerajaan madani apa? Cukai orang miskin, orang kaya tak bayar cukai. Kamu mengaji ekonomi apa ni? Kamu dengar ke upacara belanjawan? Kamu faham ke dasar? Padahal cukai kita ini, yang sekarang SST, penyasaran subsidi, semua kita kena kepada orang kaya. Tapi bila bercakap di kampung, dengan Quran, dengan hadis, kemudian bagi kenyataan yang palsu. Ada orang kata, boleh saya jawab? Dia kata, mana boleh. Perdana Menteri jawab di semua. Jadi kerja Perdana Menteri apa? Harus jelaskan. Saya nak saudara faham. Kalau tidak, kita tak boleh tadbir dengan adil. Ini sekarang heboh pasal nafas. Ya, itu terpulang pada siasatan. Tapi kita nak yang ambil, yang dapat baja benih ini, kita nak supaya harga patut. Yang import cara betul, itu sahaja. Saya dah lama marah pada kartel ni. Kartel ni mana apa? Mana kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Jadi kena faham mengapa siasatan dilakukan. Siapa saja tanpa kecuali. Ada kes SPRM masuk. Kalau kes jenayah, polis diraja masuk. Tak kira dia jawatan apa, pangkat apa. Syarikat kerajaan ke syarikat swasta. Nafas betul bebas, tapi di bawah pengawasan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baru ini kes khazanah. Itu khazanah pengerusi sekarang Perdana Menteri. Tapi saya tak halang siasatan. Sama ada kes dulu, yang ini kes dulu. Tapi kalau kes sekarang pun, ada saja laporan sama ada Perdana Menteri pengerusi atau tidak. Kalau salah siasat, kalau salah dakwa, kalau salah hukum, saya tidak peduli. Baru boleh kita perintah dengan adil. Ya. Jadi saya harap rakan-rakan terutama penjaja-penjaga kecil tahu bagaimana saya nak bela.
Rakan-rakan tahu gaji semua naik pegawai-pegawai kerajaan. Kenapa? 12 tahun tak naik. Kerja lebih kuat. Saya lagi tegas. Tak tolak ansur. Jadi bagilah yang adil kepada dia. Menteri. Himalah menteri. Potong lagi 20%. Perdana Menteri tak ambil gaji lagi. Wah, tapi kata mana tak ambil gaji? Malaikat kata tak ambil gaji. Tak ambil gaji pun kena marah. Saya bercakap dengan Azizah, geram-geram, ambillah gaji tahun depan. Tengok nak kata apa pula. Ha, tu dulu tak mau ambil gaji, sekarang ambil gaji pula. Salah juga. Ni apa punya perangai huduh tengah ni? Ya. Ini maknanya cemburu. Saya bukan miskin. Saya tak ambil gaji, saya tak miskin. Elok ahli parlimen saya ambil. Azizah pun ada ahli parlimen. Cukuplah. Rumah ada kerajaan bagi. Naik kapal terbang, kerajaan. Naik kereta kerajaan. Dah berjuang lama. Khidmatlah kepada rakyat. Ini yang saya nak lakukan. Pun kena maki lagi. Ah, itu yang kadang-kadang saya boleh sebut. Lawan tetap. Baik. Jadi ini saya nak jelaskan. Sebab mengapa saya berani bercakap depan penjajah dan peniaga. Karena saya sungguh-sungguh. Tahun pertama semasa saya jaga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa saya buat? Nak suruh saya buat bangunan mercu tanda yang hebat. Tak payah lagi dah. Orang kata, tengok Perdana Menteri ini tak ada bangunan tinggi. Saya kata nak. Bandar Raya Kuala Lumpur saya kata harus dikenali dengan kebersihan. Dengan gerai, warung, restoran kecil itu yang bersih dan indah. Itu yang utama saya. Nah, hari ini banyak perubahan. 780 lebih yang dah siap. Dan sekarang walaupun dilakukan banyak oleh Dewan Bandaraya, KPKT. Dan ini saya juga telah cadangkan semua kerajaan negeri. Bila bercakap soal kota, gedung-gedung besar biar sektor swasta buat. Dia nak buat bangunan, nak buat hotel, dia buat. Kerajaan tumpu ni gedung-gedung kecil, warung, penjaja. Tak malu ke? Bukan main hebat. Mana Pulau Pinang? Mana Kuala Lumpur? Mana Johor Bahru? Tengok gerai warung yang ramai orang kita makan, 80% pergi ke warung, warung dia nak roboh. Lampu tak menyala, tandas busuk dan kotor dan pecah. Apa bangga kita begitu? Tak. Sebab itu saya kata tumpu bidang itu. Bukan saja di Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kelantan, saya dengar pasar Siti Khadijah. 10 tahun bumbung bocor. Tandas rosak. Lantai pecah. Saya pergi lepas menghadap Tuanku Sultan, pergi keperluan 5.6 juta. Kita lulus masa itu juga 5.6 juta untuk bangunkan semula pasar. Sebab apa? Ada 2,800 penjaja, peniaga kecil di situ. Itu yang daftar. Yang tak daftar kata mungkin ada lagi. Mungkin hampir 3,000 peniaga penjaja kecil. Karena saya nak Kota Baru terkenal juga dengan gerai dan warung dan pasar yang bersih. Jadi ini dasar kita. Ini baru madani. Ini baru manusiawi. Ini baru karamah insaniah. Ini saudara-saudara, saya tak tahu langsung. Rakan-rakan jamaah menteri ada. KSN ada dalam mesyuarat. Bab ini kita bagi tumpuan. Sebab itu, Kementerian Kuskom bawah saudara Iwan Medidik, Ramadan dan KSU, kita bagi keutamaan, kita bagi peruntukan dan kita bagi gesaan supaya ada dasar dan turun ke bawah dan bantu rakyat di peringkat bawah. Dan terima kasih saudara Iwan. Kemudian dicadang pula gerai, warung ni di kota. Bagaimana dengan pegang kecil? Dia tak termasuk bawah balik perbandaran. Kalau di Pulau Pinang masuk dua-dua. Tapi di banyak negeri-negeri lain, di Sabah, di Sarawak, di Pahang, Kelantan,
Pegang-pegang kecil tak masuk bawah Malaysia Perbandaran. Dia bukan bawah KPKT. Jadi projek-projek tak sampai. Itulah sebabnya mengapa kita tambah peruntukan yang disebut tamu madani di kawasan-kawasan yang dalam, luar sikit, supaya diberikan perhatian kepada peniaga penjaja kecil yang di luar bandar. Itu kita luluskan. Dalam belanjawan kita lulus tambahan 100 juta yang dibahagikan kepada kementerian-kementerian, dan saya akan perhatikan seperti mana yang disebut oleh menteri bahawa sebahagian peruntukan itu sampai kepada Kuskom dan diuruskan supaya bantu penjaja dan peniaga kecil termasuk persatuan. Saudara-saudara, yang saya sebutkan ini penting kena faham ya. Kerana kalau kita ada restoran, restoran 5 bintang ada, tak apalah, siapa ada duit pergilah ke sana. Restoran-restoran ada. Tetapi kalau kita tengok, kata di Seberang Jaya, yang mengguna atau yang sampai ke warung, restoran kecil, peniaga kecil, beli belah ini, lebih banyak rakyat, lebih ramai rakyat ke warung, kedai-kedai kecil, sama ada kedai makan atau beli belah, itu lebih ramai berbanding atau ketimbang restoran-restoran besar. Baik. Sebab itu peruntukan kita pun harus adil. Kita bagi perhatian kerana majoriti rakyat. Bila saya tekankan di bandaraya, perhatian yang lebih oleh Dewan Bandaraya kerana warung-warung itu memalukan sebelum ini. Sebab saya kata, 80% rakyat pergi ke situ. Yang peringkat atas naik ke restoran-restoran besar. Sebab tu kalau saya tengok, lihat pengalaman saya, tiap hari Jumaat, sebelum solat Jumaat, saya sampai ke gerai atau warung atau restoran kecil. Makan dulu sebelum tunai solat Jumaat. Supaya orang jangan kata Perdana Menteri, dekat pilihan raya, baru nak dukung anak, baru nak berjumpa orang miskin, baru nak pergi gerai, sebelum pilihan raya. Saya tidak. Tiap minggu hari Jumaat, saya ke warung dulu. Peniaga kecil dulu, Denal, sebelum sampai ke masjid. Dan di situ banyaklah dia komplain. Harga gula lah, beras tak cukup ke, atau bumbung tak bocor sekejap ke, atau lantai tak bagus. Jadi kita tengok dan lihat sendiri, dan kita santuni dan faham masalah rakyat. Dan ini yang gesaan kita kepada pemimpin-pemimpin. Mesti turun, kerana siapalah nak lihat peniaga kecil ni? Tak ada masa. Kerana ekonomi kita sedang rancak. Kita ada pelaburan bilion-bilion masuk. Baru ni AWS, Google, Microsoft, Nvidia, Infineon. Ini yang besar-besar, 10 bilion masuk. Betul, kita kena bagi perhatian. Tetapi jangan lupa bahawa pembangunan ini mesti lebih merata. Mesti ada pengagihan. Ya, yang golongan atas, pelaburan kita perlu untuk jamin pekerjaan. Tetapi di sebelah kelang-kelang besar, perbelanjaan bilion-bilion, perlu juga ada warung-warung dan pusat peniaga kecil. Kerana yang bekerja itu bukan semua pengurusan besar. Bila Google Chief datang ke KL, saya makan dengan dia, saya bagi cerita bab ini. Saya kata bila Google datang, pelaburan dia 10 bilion ringgit. Dia bayar gaji jurutera, pengurusan semua tinggi. Tapi saya kata, 70% ni di bawah. Pekerja kilang dan sebagainya. Mereka tak akan pergi ke restoran besar. Mereka akan pergi beli belah di pusat-pusat peniaga kecil dan makan di gerai dan warung. Dan inilah sebabnya mengapa kita harus beri perhatian dan sediakan tempat perniagaan yang selesa di kawasan perindustrian dan kawasan perumahan.
Ini dasar kerajaan yang ada sekarang, dan saya percaya untuk maksud ini, walaupun kementerian-kementerian lain juga terlibat, Stephen Sim ada pasal perkeso, juga saya tengok ada penyelarasan dengan persatuan dan cadangan persatuan dan koperasi. Saya setuju, saya minta selaras dengan angkasa supaya jangan bertindih. Angkasa sudah ada pusat-pusat pengedaran hampir setiap daerah. Jadi satuan penjaja dan peniaga kecil harus ada koperasi yang boleh bergabung supaya mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Saya tak mahu umpamanya bagi berjuta ringgit, kos tinggi. Ini macam saya kritik dulu mula-mula, RISDA. Apa dia RISDA? Pekebun kecil getah. Pusat bantu pekebun kecil getah. Apa tumpuan dia pertama? Buat gedung besar di Kuala Lumpur. Saya tak fikir ini bukan satu pendekatan yang sesuai. Itu dulu, cerita dulu. Tapi saya nak beritahu pengalaman ini harus kita pelajari. Dan sebab itu kita boleh lihat umpamanya badan-badan kerajaan, syarikat-syarikat besar, DNB, Petronas, bank dan bawah khazanah, PNB yang keseluruhannya tu sampai dah 1 trilion ringgit. Saya bagi ingatan kepada mereka, mesti ada program menyantuni rakyat di peringkat paling bawah. Jadi kita akan selaraskan yang ini. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Menteri dan seluruh keluarga Puskom dan semua rakan-rakan, terutama penjaja dan peniaga kecil dari seluruh Malaysia yang datang ke sini hari ini. Dan soal peruntukan, saya rasa tak bimbang. Yang penting kerja. Kerja, jangan bocor, jangan tiris, jangan sakau. InsyaAllah negara ini akan diberkati Allah SWT dan peruntukan akan bertambah dan melimpah tahun demi tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Kuskom Datuk Iwan Benedict, rakan-rakan menteri yang hadir, ini tengok betapa pentingnya penjaja peniaga kecil. Ramai menteri turut hadir di sini. Kemudian timbalan-timbalan menteri, Ramadan dan rakan-rakan lain, KSU yang lebih, maknanya yang pegawai tertinggi negara, Ketua Siusan Negara Tan Sri Shamsul Azri pun hadir. Timbalan Ketua Menteri Tun Muhammad, Exco, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan, Datuk Zainal dan seluruh panlima-panlima penjaja yang hadir. Oh, hidup presiden je. Presiden keadilan ke presiden? Terima kasih. Saya tambah gembira hari ini. Tahun lalu kita di Penampang, di Sabah. Tapi yang ini di Seberang Jaya, Pematang Pau. Saya menjaga rasa macam tuan rumah pada hari ini. Jadi Dato' Iwan bisik, kalau tuan rumah takkan tak bagi tambah peruntukan. Jadi untuk hari penjaja dan peniaga kecil, memang peruntukan diberikan melalui peruntukan sedia ada kementerian. Keduanya seperti mana disebut oleh Dato' Iwan Benedict, dari 20 juta yang diperuntukkan, 1 juta diberi kepada persatuan untuk perjalanan kegiatan mereka. Tapi tidak ada peruntukan khas untuk hari penjaja kerana sebelum ini belum ada dasar penjaja peniaga kecil.
Jadi terima kasih kepada KSU Khairul Azmi kerana sekarang mempersiapkan kerangka dasar penjaja peniaga kecil yang akan kita luncurkan.